Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ardi Kismawan Creation Channel. Kali ini saya berkesempatan untuk mengulas aplikasi Zoom dan terfokus pada virtual background pada aplikasi Zoom Meeting. Nah, aplikasi Zoom ini sudah banyak digunakan oleh beberapa orang di sebagian besar dunia karena aplikasi ini memungkinkan kita untuk melakukan virtual meeting secara uh, kelompok besar seperti itu. Nah, untuk itu banyak orang yang menggunakan fitur di Zoom, yaitu salah satu fiturnya yaitu virtual background, di mana background dari pengguna itu bisa diganti, baik itu diganti dalam laut, diganti dalam luar angkasa, di atas gunung, di pantai, dan sebagainya. Itu bisa diganti dengan mudah, tentu saja menggunakan aplikasi Zoom ini. Nah, syarat ketika kita menggunakan. Virtual background, kita membutuhkan uh, background yang berwarna hijau. Kenapa direkomendasikan berwarna hijau? Sebenarnya, untuk aplikasi Zoom ini, itu bisa warna apa saja. Namun, untuk hasil yang optimal, saya sarankan untuk membuatnya latar kita berwarna hijau, karena warna hijau itu tidak terdapat di dalam tubuh kita. Oke, okay. komposisi tubuh kita itu jarang sekali menggunakan warna hijau, kecuali baju kita menggunakan baju warna hijau dan atribut aksesoris lainnya. Nah, syarat yang pertama yaitu seperti itu menggunakan background berwarna hijau. Kemudian kalian harus menggunakan aplikasi Zoom tentu saja. Nah, ada yang ada yang bilang bisa menggunakannya di Android. Nah, bagi saya virtual background yang menggunakan handphone atau smartphone itu hanya berlaku di iOS. Bagi yang kalian yang melihat tutorial-tutorial di YouTube untuk pengguna Android, bagaimana menggunakan virtual background di Android. Sebenarnya bisa digunakan menggunakan share screen dan menggunakan aplikasi pihak, pihak ketiga. Namun Menurut saya itu kurang efisien karena ketika kita melakukan share screen itu bisa mengganggu apa jalannya meeting. Nah, karena nanti layar kita akan terpampang penuh atau terpampang ya terpampang penuh di pengguna lainnya. Nah, menurut saya itu kurang efisien. Nah, biasanya aplikasi fitur virtual background ini, ini bisa digunakan di IOS, di sebelah sini ketika kita melakukan zoom meeting nah oke, tunggu di zoom meeting itu biasanya kita bisa menggunakannya di sebelah sini nah di more Kemudian di sini ada uh, virtual background. Itu hanya bergu berfungsi atau terdapat pada handphone iOS. Nah, untuk Android itu harus menggunakan aplikasi pihak ketiga dan menggunakan fitur share screen. Namun saya tidak membahas bagaimana langkahnya karena menurut saya itu kurang efisien dalam uh, penggunaan virtual background di Android. Oke. Okay kita cukupkan di Android. Nah, yang saya sarankan yaitu kita dapat menggunakan laptop yaitu Zoom Meeting Desktop ya. Kita bisa menggunakannya di laptop kita. Nah, langkah yang pertama yaitu kita silakan install dulu aplikasi dari Zoom Meeting ini dalam laptop kita. Kita kita bisa menggunakannya di sini. Kita klik setting Kemudian di sini ada background and filter. Kita klik saja dan ini. Sebentar saya ubah dulu. Nah. Baik, di sini sedikit eh, gambarnya sedikit kurang jelas ya. Nah, bagaimana kita menggunakan virtual background? Kita saya ulangi di sini setting kemudian di background and filter nah setelah ini kita tinggal pilih salah satu gambar dahulu atau kalian juga bisa memilihnya di sini add add image nah bagaimana agar tidak seperti saya tidak terjadi seperti saya ini kita bisa klik fix the color kita pilih warnanya mana yang akan kita rubah seperti itu kita klik ini kemudian akan muncul seperti ini kita klik nah baik kenapa wajah saya di sini hilang seperti itu karena wajah saya leb, e, lebih identik dengan warna tembok di sebelah di belakang saya sehingga membuat e, filter ini mendeteksi wajah saya adalah bagian dari tembok makanya wajah saya akan hilang seperti itu nah maka dari itu saya menyarankan untuk backgroundnya berwarna hijau agar apa agar lebih lebih maksimal ketika kita melakukan penghapusan background seperti itu nah itulah tadi langkah-langkah bagaimana kita menggunakan virtual background di zoom meeting tentu saja zoom ini yang ada di dalam komputer oke okay? Jika kalian merasa video ini bermanfaat dan membuat kalian memiliki info baru dalam kehidupan kalian, kalian bisa klik subscribe agar kalian terus bisa update trik-trik menarik lainnya di channel ini. Dan jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa klik like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menciptakan karya-karya terbaik. Kalian juga boleh menyebarkan video ini kepada orang dan kerabat di sekitar kalian agar kalian juga bisa menyebarkan kebaikan dan video ini bisa lebih bermanfaat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih telah menonton dan salam tutorial.